Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Oke deh guys, sekarang saya masih jelajah di hutan yang ada di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Itu rangkong ya? Kokok. Gagak. Oh, gagak. Oke guys. Nah guys, jadi memang di sini hutannya masih alami sekali dan kita bisa menemukan banyak banget tanaman-tanaman hias. Yang saya unik ya? Yang unik, betul ya. Jadi di sini masih banyak tanaman-tanaman hias yang unik banget. Nah, salah satunya yang kita temukan adalah ini guys. Nih, yang lagi tren ya, yang lagi tren kan biasanya itu adalah ada janda bolong ya. Nah, tapi kalau ini dia menempel tuh ya, tuh kita bisa lihat di sini guys, ini menempel di pohon-pohon tua gitu. Nah, ini kalau kata narasumber saya, ini disebut anggrek janda bolong tuh, karena dia menempel seperti anggrek tuh. Bolong-bolongnya nih guys, kita bisa lihat mendekat tuh ya. Motifnya keren ya? Motifnya keren banget karena dia hanya berada di satu sulurnya ataupun satu jalur akar batang utamanya tuh. Dan bentuknya unik-unik. Bentuknya terus unik-unik. Karakteristiknya. Betul. Jadi bentuknya sangat unik, karakteristiknya juga sangat bagus banget tuh. Ada yang besar, ada yang kecil gitu kan ya. Dan semuanya batangnya seperti itu tuh. Ini kenapa aku warnanya coklat-coklat gini? Ini karena ada bekas sisa-sisa dari ini kan pohonnya sudah lapuk, sudah tua ya guys ya. Jadi di sini itu pada jatuh-jatuh berbeli gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat keunikan-keunikan lainnya. Nih, ya Allah. Ini guys di sebelah sini nih. Ini cuma dua, cakep banget nih. Kalau dibersihin terus ditaruh di pot. Nah, dibersihin pakai air dulu ya guys ya. Pakai air putih boleh, yang penting jangan air raksa ya. Nah, terus kalau dibersihin tuh. Oh, iya, unik ya? Banget, cuman dua bolongnya guys tuh. Wow, amazing banget ya guys ya. Nih, ini jadi salah satu, mungkin bisa jadi kalau misalkan memang ini baru ditemukan, berarti ini salah satu keanekaragaman hayati di Indonesia yang patut dilestarikan. Nih, banyak banget guys. Oke, coba cek sebelah sini. Ada lagi. Oke, cek anggrek janda bolong guys tuh. Wow, lebih banyak ya bolongnya. Nah, terus ini bentuknya unik banget, ada yang lurus gitu kan. Tuh, lebih banyak yang bolong guys. Jadi bolongnya ini bukan karena ulat ya guys ya. Kita bisa bedakan yang antara bolong dengan yang karena ulat atau rusak dengan yang memang bolong secara alami gitu ya. Nih, ini memang udah dari sononya. Udah Allah ciptakan begini nih. Sekali ini mungkin ada ini ya, binatang-binatang yang mencoba untuk merusaknya gitu kan ya. Tapi kalau yang ini memang udah dari sononya. Tuh, kita bisa lihat lagi tuh. Ini ternyata kalau dari tadi kan kita nemuin bolongnya di sini saja. Ternyata di sini ada yang bolong lagi nih, guys. Oh, enggak ya, guys ya. Oh, sorry, guys. Saya pikir tadi ini bolong gini, menyatu gini gitu ya. Itu robek secara alami. Oh, ya? Robek secara alamiah ya. Betul, betul, betul. Nice, unik banget. Nah, kalau yang masih muda bentuknya seperti ini tapi dia kayaknya udah rusak gitu, guys. Oleh binatang-binatang kecil ya, tuh. Kita bisa lihat ya. Akarnya guys tuh, akarnya kita bisa lihat dari bagian bawah sini, tuh, ya. Terus dia merambat ke sini, warnanya hijau pekat guys tuh. Terus dalam satu sulurnya itu ada sekitar, ini ada sekitar 6 tangkai daun ya. Kalau misalkan satu daunnya harganya 100 ribu berarti sudah satu ini 600 ribu. Kok jadi jualan ya? Saya bukan mau jualan ya guys. Ini permisalan, misalnya, tapi kan emang ini nggak untuk dijual ya. Oke, semoga bisa menambah wawasan buat kalian semuanya tentang keunikan, keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia yang luar biasa. Semakin dicari, semakin banyak hal yang bisa kita temukan. Terima kasih sudah menonton video saya sampai ngos-ngosan, guys. Saking capeknya, guys. Enak kalian cuma nonton video saya, guys. Enggak ya. Di sini saya ngos-ngosan gitu kan ya. Keluar masuk hutan gitu kan ya. Tapi ya, demi para netizen yang budiman, gitu kan ya, dan menyuguhkan informasi-informasi terkini dan terbaru, jadi saya keluar masuk hutan mencari informasi untuk Anda. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga video saya bisa membuka cakrawala Anda tentang ragam keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Sampai bertemu di video-video berikutnya yang tak kalah keren dan tak kalah seru lainnya. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah anggrek janda bolong untuk Anda.